Ditemani dengan hujan rintik-rintik dan kabutnya tebal sekali. Jarak pandang aman sekitar 10 meter. Sebelah kiri kita ini jurang sangat dalam. Sebelah kanannya tebing. Jadi harus ekstra hati-hati, jalannya licin dan tidak begitu jelas karena ketutup sama kabut tebal. Jeep di depan kita sudah jalannya agak tersendat, padat merayap karena semua sudah selesai mencari sunrise dan kita menuju wisata berikutnya yaitu hamparan pasir dan Gunung Bromo dan berikutnya ke Teletubbies. Trafiknya padat merayap, kita bisa melihat pemandangan di kanan kiri kita, di depan, di sekitarnya. Sangat indah sekali karena saat ini musim penghujan. Semuanya tampak hijau dan kelihatan sejuk, segar, enak deh. Sudah mulai agak pagi, cahaya sudah muncul, tapi masih diselimuti oleh kabut yang tebal. Kadang-kadang ada rintik-rintik air hujan turun. Di sebelah kiri kita pemandangannya sangat bagus, hamparan pasir dan rerumputan hijau. Dan di sebelah kanan kita ada pohon pinus yang banyak, kayak hutan gitu. Kelihatan sangat sejuk, rindang, dan segar udara sekelilingnya.
Di samping kanan kita adalah tebing batu yang sangat indah. Di samping kiri kita, hamparan pasir dekat Gunung Bromo. Dan di depan kita yang hijau itu adalah Gunung Batok yang sangat indah sekali dilihat dari kejauhan. Depan samping kita ini tebing bebatuan yang sangat indah dan kita seolah-olah melewati sebuah lembah yang bagus. Poin ini best view untuk melihat Gunung Batok, kelihatan indah sekali. Di depan kita sudah nampak hamparan pasir yang ditumbuhi rerumputan sehingga kelihatan hijau dan indah sekali.